gue mau buktikan kepada tentang konten gue, mukbang gue ini emang lain daripada yang lain dan unik dari pada yang lainnya. Dan hari ini gue suruh makan manggis berserta kulitnya, bahkan sama biji-biji ya guys. Aduh Des, tolong dong Des, jangan lah yang makan-makan yang aneh-aneh deh, gue juga bingung nih. Jangan begitu. Meri kucing, meong, rambu, mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, halo guys, ketemu lagi dengan gue Meri Kucing. Ada lagi aja guys. Hari ini membuat gue dakdikduk lagi nih. Kemarin gue hari ini tentang gue pengen mukbang ya, mungkin campur aduk, blagadul, acak-acakan konten gue yang pernah berapa kali, 1000 kali gue ngomong kali ya, 1000 kali bang, enggak lah. Ya mungkin udah berapa kali gue ngomong, karena inilah konten gue selalu memberikan segmen bahwa pada siapa yang kalian ingin perintahkan ke gue apa aja, insya Allah gue kerjakan, selagi gue bisa, gue mampu ya, yang mungkin ada tujuan juga gitu. Dan kemarin ada komen lagi, gue disuruh makan buah manggis guys, berserta kulitnya lagi. Aduh Des, tolong dong Des, jangan lah yang makan-makan yang aneh-aneh deh, gue juga bingung nih. Jangan begitu mulu dah. Tapi ya gimana gitu ya, apa-apa. Gue mau buktikan kepada tentang konten gue, mukbang gue ini emang lain daripada yang lain dan unik dari pada yang lainnya. Dan hari ini gue suruh makan manggis berserta kulitnya, bahkan sama biji-biji ya guys. Oke, yang kemarin kalian tahu bahwa kemarin-kemarin udah tahu ya, ada konten gue mukbang gue yang berbagai macam, dari makan buah-buahan juga ya, seperti kulit bersama buah bersama kulitnya dan biji-bijinya, gue nggak tahu itu apa aja yang kalian tahu lihat, mungkin kalian tahu. Dan hari ini gue akan makan buah manggis berserta kulitnya guys. Jujur ya, gue belum pernah mencoba dan ini emang mau gue laksanakan ya. Tahu tuh siapa tuh perintah siapa tuh, gue nggak tahu, ntar lihat aja guys. Dan di sini gue juga maaf aja, gue juga manusia biasa yang mungkin sekuat kemampuan gue yang gue bisa ya. Kalau gue bilang gue nyerah karena gue belum pernah melakukan sebelumnya. Oke, hari ini ada buah manggis yang disuruh gue berserta kulit-kulitnya. Oke, nih ya, lihat guys, ini manggis asli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, belum dibuka ya, manggis nih. Ini gue belum pernah coba nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga, gue makan manggis kok kulitnya aja udah pahit dengan tampung. Tapi yang gue tahu bahwa buah manggis itu kulitnya itu sangat bermanfaat nih. Bisa obat ya, cuman gue gak tau kalau sampai kulit-kulitnya nih. Mbak tengah. Kulit tuh gue makan ya. Pahitnya minta ampun, anyep. Lah, mendingan gue makan pedas daripada gue makan pahit. Asli guys, yeah. Ini manisnya buat terakhir kali ya, manggisnya nih. Ini gue gak tau nama biji-bijinya katanya. Nah, lihat ya tampaknya kah, manggisnya. Nah, air. Oke. Biji manggis ya. Nah. Gugut ya. Enggak batangannya. Batangannya mungkin beda ya. Gua makan kulitnya aja. Nyangkut.
Dia ambil minum deh. Kenapa itu mau tahu? Oke. Jangan pernah mencoba ya. Tapi gue jujur aja, kalau kulit manggis ini dikenal dengan vitamin dan obat-obatan juga ya. Karena rasa pahit itu emang sangat berguna buat, aduh, dengan makan, bukan masalah pedes aja, kalau pedes masih bisa gue tahan pedes dengan minum. Tapi ini karena pahitnya ini, pahit, sepet juga sih sama, tapi jujur aja daripada kemarin gue makan kulit, apa tuh rambutan, waduh asli itu parah, itu nyenggek di tenggorokan, dan ini benar-benar asli guys. Rasa teh manis saja masih kalah sama yang gua makan tadi ya. Gua manggis ini masih terasa pahit tetap aja. Padahal ini teh manis, guys. Ya, kok aneh ya? Kok lama-lama terasa panas juga. Aneh, keringetan juga. Oke, guys. Sebelumnya gue minta maaf. Kayaknya gue hanya bisa mencoba satu aja deh. Karena gue juga manusia biasa yang emang normal lah. Karena gue terima apa adanya. Karena memang keadaan gue ini seperti ini. Gue udah, kayaknya gue cukup satu aja, guys. Gue udah merasakan bahwa, gue mau beritahu bahwa kulit manggis ini emang benar-benar pahit banget. Cuman yang gue bikin renyah di rasa kacangnya itu, kayak greteknya itu, kulitnya ini nih yang keras ini nih. Tapi mulai tenggorokan agak mulai panas ya, karena rasa pahitnya ini gue juga bingung nih. Kayak kemarin kulit rambutan panasnya lebih enggak ya, tapi getirnya itu dari getahnya itu lebih parah rambutan. Kalau ini nggak begitu termasuk ya, nggak terlalu ini. Oke. Okay. Kali lagi gue minta maaf pada kalian bahwa apa yang konten mukbang gue ini, pada kalian mohon jangan pernah kalian mencoba di rumah selain anjuran dokter ya, karena ini gue aja yang gila kali ya. Oke, sekali lagi pada kalian jangan lupa like, comment, subscribe di video gue ini biar gue lebih semangat untuk konten-konten selanjutnya. Dan gue tunggu perintah kalian, apa saja yang perintahkan ke gue, insya Allah gue kerjakan. Bermanfaat buat orang lain. Nah, buat orang lain nih, jangan, maksudnya ini nih mau buat diri gue sendiri, gue nggak tahu nih ya. Nah, seperti main jalanan, apa kek, insya Allah gue kerjakan lagi. Gue kangen tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.